Kita basuh dengan sabun, ada najis ke tak? Tak ada kemungkinan pun najis. Tapi mengecik je air lantai bilik mandi, oh dia basuh kaki. Mengecik pula, basuh pula betis. Mengecik pula, basuh pula. Mengecik pula, akhirnya mandi. Mandi, mengecik pula, lagi mandi. Akhir 2-3 jam dalam bilik mandi. Mengecik apa tu? Mengecik air lantai. Lantai tandas ke lantai bilik mandi? Lantai bilik mandi. Dan nak najis ada mana lantai bilik mandi? Nak ambil dah, bukan nak ambil waham tu. Nak ambil sangkaan 5% 10% tu. Bawahan 5% 10% 20%. Di mana kau kita nak letak waham mengecik air lantai bilik mandi tu? Air mengecik tu najis kena di kaki, di betis, di akhirnya mandi satu tubuh. Di mana kau ada waham kemungkinan lantai tu najis? Tak ada pun. Ha, tapi dia turut. Ha, pekoh ni bukan waham, bukan syok. Waham najis. Dah. Yang peduli. Syok najis. Tak peduli. Zong najis. 80% najis. Dah. Kekal pakai hukum asal suci. Ha, ni hukum pekoh. Ni ghalib zong ni. 80-90%. Bukan 60-70. 60-70 panggil zong tau. Dia syok ni 50-50. 60 zon najis, 40 waham suci. Ataupun 70 zon najis, 30 waham suci. Walaupun setakat zon di 60-70 kekal hukum suci. Ghalabatu zon, berat sebelah zon ni sampai ke 80-90% tu. Suci ni, waham suci tinggal 20% je lagi. Dah kekal hukum asal suci, hukum pekonnya suci. Selagi tidak yakin 100%. Yakin barulah. Yakin macam mana? Ada bau tak? Nenek air kencing. Ada najis ah. Ha? Itu yakin najis. Sebab apa? Sebab ada bau air kencing. Ada. Ni dia panggil kaedah muhimmah. Kaedah penting. Kaedah fikhiah. Sebab dahulu bicara air jalan. Yang diyakini najis, yakin berhukum najis. Air jalan, zong najis. Dah, hukum suci air jalan tu. Yakin bolehlah kita bicara. 100% yakinlah. Sebab lopok tu ada tahi lembu di tepi tu. Bersekali ngelopok belah tepi, belah ni tak ada, tapi dalam lopok yang sama ada tahi lembu dah. Yakin dahlahnya, apa lagi? Atau bicara hok minggu lepas je. Dimaafkan bila kena pakaian kita nak semayang. Air jalan raya yakin najis. Macam mana kalau zon najis? Zon kita hukum suci. Kekal hukum asal. Sebab air asalnya suci. Bercampur dengan tanah, tanah asalnya suci. Pakai hukum asal lah. Makna kita ni, di pakaian kita kalau orang tua ni, tak ada satu pun hukum najis. Ada. Pakar sehari pagi, pakai malam pun satu pakaian yang sama. Tak ada. Dia kata seluar dalam, dia kata. Seluar dalam, apa masak tau? Kencing. Ni orang-orang tua, ni orang. Yalah orang kerja kan daripada pagi, dia keluar rumah. Kerja banyak. Maghrib semayang pun dalam perjalanan. Sampai rumah gelap, malam. Sebab apa sibuk sangat-sangat. Ada najis? Tak ada. Seluar dalam tak ukur najis. Kan orang-orang duk cari hal mesin basuh kan. Kalau mesin basuh ni letak baju dah apa, letak seluar dalam. Seluar dalam kenapa? Kenapa seluar dalam? Ada kencing tak puas, pakai seluar dalam terkeluar air kencing semula. Ada. Itu bolehlah berlaku, jarang. Adalah mungkin berlaku. Masuk tandas. Masuk tandas ni. Adakah masuk tandas tu berat. Tapi kita tak boleh nak undur dah. Sebab nak kencing sangat-sangat dah. Abang kata apa? Ketik-ketik. Tadi budak tu ya. Ketik-ketik tu. Nak kencing ketik-ketik dia panggil tau. Bukan panggil ketik-ketik. Nak kencing sangat-sangat tu. Oh, ketik-ketik nak kencing baru kencing. Ya, kata gitu kan. Dan kita pun nak kencing sangat-sangat. Atau nak kencing ketik-ketik tu.
masuk dalam tanda Allah. Ha. Tapi tak, dahlah. Tak apalah. Adab je lah. Sebab apa? Bahaya. Ha. Tak bagus tahan nak kencing ni. Ha, dia pun kencing. Tak puas. Dia pun tarik keluar dalam. Dia basuh-basuh, dia tarik keluar dalam. Itu tak selamat. Dah, kecil tak puas. Sebab apa? Ada apa depan? Nak mutoh dia duduk situ . Tapi terpaksa . Hal ni kemungkinan lah. Itu boleh lah yakin tadi. Sebab apa? Keluar betul-betul. Kalau tidak, kita kencing orang-orang, kita kencing orang biasa-biasa ni, ada. Kencing tak puas. Lorang dalam pun pokoknya suci. Timbul letak mesin basuh. Kalau baju dah apa ni letak lorang dalam? Najih. Siapa hukum najih? Goliknya najih. Golik tak pakai. Tak pakai golik. Asal pun suci. Selagi tak ada bawa air kencing ke apa ke. Itulah tak kencing hari ni. Tapi golik. Golik tak pakai. Kebiasaan kita tak pakai. Ini. Pakai hukum asal. Suci. Jadi, di kita mana ada najis? Tak ada. Kita tak capur pula dengan pakaian kanak-kanak. Pakaian kanak-kanak pula kita pergi. Kanak-kanak yang belum mumayis. Ghaliknya, tak lepas dia najis. Yakin tak najis? Tak yakin najis. Maka hukum asal suci. Kekal pakaian kanak-kanak. Walaupun belum mumayis, hukumnya suci. Jadi, apa yang dia masih basuh yang najis? Yang memang kita tak capur antara pakaian orang dewasa dengan kanak-kanak. Kita tak capur. Kita nak gilah kepada pakaian kanak-kanak ni. Hukum pekor najis ke tak? Ada tak nampak bawang kencing? Tak ada. Kekal hukum suci. Tak hukum najis. Itu kanak-kanak yang belum memayis. Kalau yakin najis. Kalau yakin najis. Biasa orang buat dia akan basuh di sink dahulu. Hok yakin najis, boleh letak mesin basuh. Di mana kita basuh pakai najis dalam mesin basuh? Tak ada. Yang memang tak caput antara pakaian orang tua dengan pakaian budak-budak. Ni hukum pekok. Jangan mudah-mudah seluar dalam hukum najis. Tak. Lalu dalam kotor, pakai satu hari pakai. Lalu dalam tu busuk sangat-sangat. Betul, kotor. Memang betul, kotor. Tapi, tetap hukum asal. Lalu dalam tu, hak suci. Ambil dalam almari, hak suci. Maka kekal suci. Selagi tak yakin lagi dengan ada air kencing apa semua. Busuk memang busuk, kotor memang kotor. Jadi waktu panggil dok-dok betul dengan pekor. Dengan alasan seluruh dalam. Yakin najis sekalipun. Tak ada masa yang basuh macam mana. Kita lepas dah bicara dahulu. Cuma nak ceritanya. Di manakah kita basuh pakai mesin basuh yang najis. Yang kemungkinan. Kemungkinan tak pakai. Barangkali tak pakai. Rolik biasa tak pakai. Kekal pakai hukum asal itu suci. Mana? Mana pakaian najis yang kita basuh mesin basuh? Duk bimbang sangat. Pakaian kanak-kanak belum mayu. Dah. Tak hukum najis. Hukum kotor. Mana contoh dia nak bisa sini? Wazalika kasiyabi khammar. Wahaidin wasibyanin. Wa awani mutadayyinina bin najasati wa waraqin yaghlibu nasruhu ala najasin walu'abi sabiyin wa jurkhin ishtahara amaluhu bisajm bis sahmil khinzir. Wajubnun mana? Wajurhun. Mana sini?
ya, atau kepada siabi khammah. Latau di siabi khammah walu'abi sabiyin wajurkhin ishtahara amaluhu bisahmil khinzir wajubnin syamiyin ishtahara amaluhu biinfah hatil khinzir waqad ja'ahu sallallahu alaihi wasallam jumnatun min indihim fa'akala minha walam yas'al an zalika zakarahu syaikhuna fi syarin minhaj. Diterjemah di sini dapat dicontohkan. Contoh wazalika ay wa misalu zalika, misal barang yang asalnya suci kemudian kuat zong di hati akan najis. Wazalika ay wa misalu zalika, misal yang demikian. Zalika ni ma asrut taharatu waktu dahulu lah. Zalika ni ma kana asluhu at-taharatu wa ghalaba ala zanni tanajjusuh. Itu zalika. Asal suci, ghalib, berat disangkaan hatinya najis. Mana contoh dia? Kasiyabi khammar, dengan pakaian pembikin arak. Khamar, khamrun arak. Khamar ni khamrun. Khamrun ni arak yang dibuat daripada inam, anggur. Satu lagi dipanggil nabis. Nabis ni arak yang dibuat selain daripada anggur. Sama ada arak tu perahan tamar, arak umpama tuak masam, itu dipanggil nabis. Ya khamar ni arak perang anggur. Innamal khamru wal maisir tu, khamar itu perang anggur. Yang ijma' ulama haram diminum, menghalalkan maka murta'un wal iazabilah. Atau khamar. Adapun nabis, perahan yang lain, mazhab Maliki tidak menghukumkan arak. Yang ijma' ulama dihukumkan arak haram minum, innamal khamru khamar sahaja, iaitu perhang anggur. Mana ni? Perhang yang lain, kalau contoh dalam kitab, perhang tamar. Dia buah-buah ni, dia peropoh jadi air, dia peram, dia akan jadi masam, dia akan jadi memabukkan. Termasuk buah tamar. Dia banyak buah-buahan yang boleh diperoh, dia punya air dia, menjadi air. Kalau kita peram, dia akan jadi masam, dia akan jadi memabukkan. Jadi yang ijma ulama haram minum, mabuk ataupun tidak, adalah khamar perahan anggur inam. Sebab tu kalau arak-arak yang lain, hok murah-murah tu, kau dia menghalalkan, kita sabar dulu. Kamu menghalalkan arak mana? Arak yang buat daripada perahan yang lain. Mabuk dia, mabuk pun dihalalkan juga. Mabuk haram, ijma ulama kan hilang akal, tapi bukan atas nama arak, atas nama mabuk. Walaupun bukan arak mazhab Maliki. Kalau kita nyakit pelik, minum Milo mabuk. Kita pun minum Milo, haram bagi kita, sebab bukan minum Milo, mabuk tu yang menyebabkan jadi haram. Ini hak khamar. Jadi khamar ni orang yang buat arak. Jadi khamar ni hukum dia najis. Khamar hukumnya najis. Arak tu najis. Dadah tak najis. Dia tiap-tiap yang memabukkan yang cair hukumnya najis. Yang mabuk yang cair bau najis. Adapun dadah dia serbuk. Dia bukan cair. Maka dadah tidak dihukumkan najis. Tapi kita panggil najis dadah. Kita tak panggil najis arak. Yang najis arak bukan dadah. Tapi najis dadah ni dengan makna jauhi dadah sebagai jauhi najis, itulah maksud dia. Tapi yang najis benar bukan dadah, tapi arak. Tiada cairan yang memabukkan pun najis. Jadi sekarang ni khamar ni najis.
pakaian orang yang buat arak. Kerja buat arak ni tak ada cerita lah, arak ni bukan kerja buat arak. Orang hidang arak pun dosa dah, haram dah. Orang yang buat arak ni selalu tanyalah hukum dia. Kan hak arak ni kan, orang yang tukang hidang, tukang bawa, dia sama sahaja hukumnya haram. Orang yang buat arak ni selalu tanyalah hukum dia. Memanglah haram. Tapi sekarang nak bicara makan macam mana pakaian orang yang buat kerja arak. You duduk nak kilang arak pagi pakai petang. Memang pakaian tu asalnya suci. Roli orang kerja dalam tu lepas dah daripada kena percikan arak. Roli tak lepas. Roli tak lepas. Biasa-biasa tak lepas. Tapi nampak dah percik arak pada baju. Tak nampak sebab jaga sungguh-sungguh. Tapi daripada pagi pakai petang duduk di tempat najis. Arak tu najis. Mana duduk tempat najis? Memanglah tak yakin najis. Tapi berat di hati tak sedap. Memang kukuk mana pun akan terpercik juga arak najis. Nampak tak terpercik? Tak nampak. Tapi berat di hati najis. Tetap pakai hukum asal. Pakai yang orang buat arak tu kekal suci boleh buat semayang. Begitu je. Cuma sunat bagi orang kerja seumpama ni kena pergi bas tukar pakaian lain. Sunat sahaja. Tak wajib. Nak contoh apa lagi? Hok kerja dengan benda najis. Kita baiki rebang ayam. Duduk, apa panggil apa? Kita panggil nyuru. Kita panggil apa nyuru? Hok masuk bawah tu. Kita panggil nyuru. Orang sekolah panggil benda. Hok masuk bawah tu, kita baiki rebang ayam. Nyuru panggil benda. Bahasa buku. Ni bahasa Malaysia tak lulus sekolah ni. Dah faham tau. Kita nyuru faham lah kita katakan ni. Nyuru. Tapi kena mikir juga orang ikut FB apa semua ni. Nyuru ni masuk bawah. Kalau bahasa sekolah mana? Tokan meniarak. Meniarak tu lah. Itu. Ni apa? Bergak orang kita ni. Mana kita kerja rebang ayam, baiki rebang ayam. Tahi ayam merata-rata. Memang kita kerja dengan cermat. Kita kerja dengan cermat. Tak pakai ayam, kita jaga jangan rewi kena tahi ayam. Memanglah kita jaga. Tapi rolik kebiasaannya. Daripada takdi buat kerja tempat najis. Tak kena ke? Baju ke seluar ke dengan tahi ayam tu ada merata-rata tu. Rolik kebiasaannya memang tak lepas. Yakin dah kena? Tak yakin. Kekal hukum pakaian tu suci. Selagi, ada tu tak ayam. Kena tak ayam. Siku kena tak ayam. Dinding ada tak ayam. Itu najis lah, patut yakin. Sekarang tak ada. Tak nampak kena. Tapi kerja lama situ, rolik di hati, rolik zon. Kuat sangkaan di hatinya. Ni akan kena najis tu. Yang kebiasaannya kena najis. Kebiasaan kita tak pakai. Kemungkinan kebarangkalian, kemungkinan besar sekalipun kena najis. Saya tak yakin najis. Kekal hukum asal, pakaian dia suci. Pandok ni pekoh. Ni pergi duduk pergi bandar, duduk atas kursi tu, duduk atas kursi tu, duduk atas kursi tu. Dia kata pakaian dia najis dah. Sebab apa? Duduk atas kursi. Kenapa tak kursi? Ada juga orang duduk, orang berok tak basuh, dia kata. Apa kena-kena dia berok tak basuh? Dia duduk pula, bukan dia letak punggung. Dia ada seluar dia, ada seluar dalam dia. Ni orang nak makan, ni orang nyakit. Tak, dia kan pergi jabat, duduk kursi tu, duduk kursi tu. Kan ada orang duduk kursi, dia tengok ke kursi. Dia tepuk ke kursi. Tak ada masalah tu. Ada masalah. Di kedai pun, tengok kursi nak duduk. Tengok meja nak duduk. Siapa ketua kedai,
Tisu-tisu atas meja pun dah ubuh dah. Sebab apa? Tisu tu dia walak kursi lagi, walak meja lagi. Habis baru tisu dalam atas, dalam kotak tu dia walak kursi dia dengan meja. Rugi tak kedah. Tak ada dah sekarang ni. Tisu tu tempat cashier, tempat bayar. Dah habis benda dia lap dengan tisu. Dia kata duduk situ, duduk situ, duduk situ. Dia kata ada orang kat sini berok tak basuh. Orang berok tak basuh tu istinjak dengan tisu dah. Kemudian dia pakai seluar dalam. Dia pula pakai seluar kot luar. Di mana pula najis dia nak akan kena di kursi tu? Ada ni. Kalau dah ada najis sekalipun yang kering, kursi kering, najis takkan berpindah. Tapi tak ada-nya. Dengan alasan duduk situ, duduk situ, duduk situ, ha, tak boleh pakai dah seluar. Sebab apa? Duduk merata-rata, dia letak ukur najis. Hak tu syok pun tak ada eh. Syok pun tak ada eh. Kalau ada pun waham dia. Mungkinlah 10%, 20% najis. Waham dia. Syok pun tak ada. Kita bicara ni zong najis ni. Berat di hati najis ni. Hak tu tak ada langsung lah. Rela duduk semayang. Sebab seluar dia kata najis kan duduk banyak kursi dah. Di jabat tu urusan tak sesak. Di jabat tu urusan tak sesak. Dan ada orang yang seumpama ni dia berdiri tak duduk, melengkang terpaksa duduk sebab lenguh tu. Bagi tak duduk. Dia duduk mikir kursi, kursi. Tu bukan tu. Tu kena pergi tu. Hospital tu. Tu hospital depan tu ada bangunan hak baru tu. Tu tempat macam apa? Tempat bahagian psikiatri. Dia ada masalah mental. Tu mental lah tu. Dia ada mental. Dia ada penyakit apa? OCPD. Ada penyakit OCPD. Bukan OCPD polis, bukan. Nama penyakit dia ada ringkasan dia. Tu pergi hospital. Ni. Hija tempat najis ni tukang wak arak ni. Pakaian dia hukum suci. Walaupun berat di hati, najis sekalipun. Kemudian orang haid, anak-anak wadah bekas milik orang-orang pemeluk agama yang tersyari menggunakan barang najis. Ini dia akan ceritalah contoh-contoh yang mana asalnya suci tapi ghalik di hati najis. Hukumnya pakai hak asal, iaitu hukumnya adalah suci. Ini bicara bab hukum pekoh kaedah fiqhiyah. Kaedah yang muhimah, kaedah yang penting. Kita kena pekoh kena cerita gitu. Jangan kita memberatkan, akhirnya orang belajar jadi waswas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Fafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.